Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan lagi untuk mengevaluasi pemahaman tentang upaya hukum keberatan atas materi sesi kedua, di mana hal ini konteksnya pada upaya hukum atas putusan pengadilan negeri dalam hal gugatan sederhana di pengadilan negeri tersebut. Maka upaya hukumnya di sini yang dinamakan namanya keberatan sama, yaitu penolakan atau perlawanan atas putusan hakim pengadilan negeri yang sudah ditetapkan. Nanti kita juga akan bahas apa fungsi paralegal dalam proses pengadilan di upaya hukum keberatan ini. Nanti akan coba kami paparkan. Nah, dalam proses pengajuan memori keberatan di pengadilan negeri atas putusan hakim berkaitan dengan perkara gugatan sederhana ini harus disampaikan kepada panitra pengadilan negeri maksimal 7 hari setelah putusan ditetapkan atau diucapkan atau dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri. Itu harus diajukan. Pengajuan keberatan tersebut harus disertakan dengan memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Itu satu bendel. Nah, setelah panitra pengadilan negeri menerima permohonan keberatan sekaligus memori keberatan, maka maksimal 3 hari sejak diterimanya permohonan keberatan dan memori keberatan tersebut di pengadilan negeri, maka panitra pengadilan negeri melakukan pemberitahuan keberatan dan memori keberatan tersebut kepada para pihak, ya, sejak permohonan tersebut sudah tersampaikan di panitra pengadilan negeri. Nah, setelah para pihak yang termohon berikutnya, ya, termohon atas keberatan memori keberatan dari pemohon itu menerima berkas tersebut, maka maksimal selama 3 hari termohon keberatan itu harus mengirimkan kontra memori keberatan ke pengadilan panitra pengadilan negeri maksimal 3 hari setelah menerima memori keberatan. Jadi dokumen kontra memori keberatan dikirimkan ke panitra pengadilan negeri setelah termohon keberatan menerima memori keberatan. Itu. Lalu itu bagaimana di pengadilan majelis hakim pengadilan negeri dalam hal keberatan itu bukan tunggal lagi. Kalau pengajuan gugatan sederhana, hakimnya tunggal. Tapi ketika putusan itu tertolak, ditolak oleh tergugat, lalu kemudian mengajukan memori upaya hukum keberatan sekaligus memori keberatan, maka setelah pihak tergugat keberatan menerima memori keberatan lalu mengajukan kontra memori keberatan,
lalu masuk ke jalan persidangan, maka hakimnya tidak tunggal lagi, tapi majelis hakimnya terdiri dari 3 orang hakim yang dipimpin oleh hakim senior. Gitu. Lalu dalam proses persidangan tersebut, maka dalam proses perjalanannya dilakukan pemeriksaan dokumen memori keberatan. Tentu saja di sini pemeriksaannya itu tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan para saksi atau bukti-bukti. Tapi yang dicek adalah putusan dan berkas gugatannya, kemudian permohonannya serta memori keberatannya apa. Lalu juga dicek kontra memori keberatannya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan berkas-berkas dokumen yang sudah tersebut, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan keberatan itu, ya, itu maksimal 7 hari. Nah, 7 hari, mohon maaf, menyampaikan putusan. Lalu setelah putusan tersebut, itu maksimal 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim keberatan, itu harus tersampaikan, ya kan, penetapan Majelis Hakim tersebut kepada para pihak, ya kan, sejak ucapan putusan keberatan itu dijatuhkan atau ditetapkan. Dan apabila sudah putusan Majelis Hakim tersebut dijatuhkan, ya kan, maka 2 hari pemberitahuan setelah putusan keberatan itu dijatuhkan, mohon maaf saya ulang lagi, 7 hari setelah pemeriksaan berkas itu majelis hakim harus melakukan penetapan putusan keberatan. Lalu setelah putusan keberatan itu sudah ditetapkan, maksimal 2 hari putusan keberatan itu harus sampai pemberitahuan kepada para pihak, itu maksimal 2 hari sejak putusan keberatan tersebut diucapkan. Nah, dalam hal putusan keberatan ini, itu tidak bisa lagi dilakukan upaya banding kasasi maupun peninjauan kembali karena merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan proses upaya hukum kembali. Lalu bagaimana eksekusinya? Itu ada dua. Di mana dalam proses putusan ini harus ada eksekusi. Ada 2 hal, yaitu biasanya secara sukarela atau tidak sukarela. Kalau yang sukarela itu jarang. Rata-rata itu adalah yang kategori kedua, yaitu tidak sukarela. Bagaimana kalau misal nanti pihak yang kalah itu tidak sukarela, maka majelis hakim berwenang untuk mengeluarkan surat perintah eksekusi putusan secara paksa. Itu kontekstualnya. Ya. Lalu bagaimana fungsional paralegal atas prosesi upaya hukum keberatan gugatan sederhana di pengadilan negeri ini? Tentu saja dalam hal ini adalah paralegal di bawah asuhan atau pengayoman advokat, ya. Tentu saja melakukan pendampingan serta pendampingan klien serta menjadi konsultan hukum, ya, yang bertugas untuk memahamkan
klien yang mengajukan keberatan atau klien yang menanggapi keberatan untuk memahami proses hukum keberatan yang sedang berjalan, kemudian apa saja hak-hak klien serta kewajiban klien. Lalu itu yang pertama, yang kedua, paralegal juga melakukan fungsionalnya dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana ini. Dokumennya harus disesuaikan dengan keperluan pemeriksaan gugatan sederhana. Kemudian dokumen tersebut dipastikan tersusun rapi, kemudian mudah diakses, tepat atas keperluan pemeriksaan gugatan sederhana, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan kasus gugatan sederhana yang sedang upaya hukum keberatan yang sedang berjalan. Lalu paralegal juga harus melakukan riset hukum atau penelusuran hukum, di mana paralegal juga bisa melakukan penelitian hukum untuk mendukung argumentasi pengajuan keberatan maupun kontra keberatan, sekaligus mengumpulkan preseden atau kasus-kasus lama serta undang-undang, ya. Lalu peraturan-peraturan yang relevan dengan prosesi upaya hukum keberatan maupun kontra keberatan klien yang bertujuan untuk mendukung atau memperkuat posisi klien. Selain daripada itu juga paralegal juga memiliki fungsi administratif serta pengarsipan, sehingga paralegal juga mencek bagaimana dokumen yang tadi sudah digunakan untuk prosesi upaya hukum keberatan di pengadilan negeri tersusun secara rapi agar mudah diakses jika diperlukan dalam proses pengadilan atau persidangan. Lalu paralegal juga melakukan fungsional sebagai komunikator dengan pengadilan. Seperti halnya mengajukan dokumen upaya keberatan memori ataupun kontra keberatan, lalu mengecek jadwalnya perjalanan sidang, lalu memonitor perkembangan kasus yang sudah berjalan di pengadilan negeri. Jadi, komunikator dengan pengadilan itu salah satu fungsional paralegal untuk membantu advokat agar lancar dalam proses persidangannya. Lalu juga paralegal juga sebagai perantara antara klien dan pengadilan untuk memastikan agar SOP atau prosedur itu terlaksana sesuai dengan apa adanya. Nah, ini yang terpenting yaitu paralegal juga berfungsi sebagai konsultan maupun penyuluh hukum atau fungsinya memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk memahamkan masyarakat umum tentang salah satu case yaitu gugatan sederhana baik keberatan maupun kontra keberatan agar lebih sadar hukum atau meningkatkan kesadaran hukumnya dan juga membantu masyarakat yang susah untuk mengakses bantuan hukum profesional agar lebih mudah. Itu fungsional daripada di antara fungsional paralegal.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.